Oke, Dulur Jawara, kali ini saya akan mengunjungi ya tempat mandi uap sauna yang ada di Kota Baru. Konon katanya mandi uap ini ya treatment buat relaksasi supaya badan kembali fresh. Jadi saya penasaran nih, ingin mencobanya. Nah ini nih, di depan ada, kita sudah sampai. Oke, selamat mengikuti. Nah ini tempat sauna yang ada di Perum Kota Baru. Nah ini suasananya seperti ini. Nah saya akan masuk. Nah ternyata ini keluarnya dari bawah, masuk ya. Jadi ini memang pintunya ada dua. Nah ini ditutup, ini buat menyimpan baju ya, baju celana simpan di sini. Terus kita masuk, ininya ditutup. Ininya ditutup nih. Ya, kita masuk, ini udah masuk ya. Tutup, ini suasana di dalam. Mohon tidak menginjak ubin area berlubang. Rumah sehat. Tetap tertib ya ini. Nah, ini sehabis sauna kita minum rempah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loba kenulin, ulah loba cicing lima. Kali ini saya sedang berada di rumah mandi uap herbal ya, yang beramat di Perum Kota Baru Kencana, Jalan Jakarta nomor 153 Cibereum Tasikmalaya. Nah, mungkin saya akan bertanya-tanya ini dengan ownernya, A.A. Pawaz Muhammad ya. Nah, mungkin gini ya, ada saya ingin bertanya ke hal-hal yang mendasar aja sih. Ini dirikan sejak tahun berapa? Ya, tahun 2012. Oh, 2012. Tapi ini rumah mandi uap herbal ini bisa untuk mengobati apa aja Pak saat ini ya? Yang pertama, menangani penampak udara, menurunkan kualitas, stres. Yang kedua, menurunkan berat badan.
gula darah, dan kolesterol. Terus yang ketiga mencegah penuaan dini. Penuaan dini. Tapi banyak yang terapi-terapi yang misalkan yang sakit stroke yang kayak gitu kesini. Ya, suka ada yang seperti itu. Tingkat kesembuhannya itu gimana itu? Ada berapa membutuhkan berapa lama maksudnya gitu? Biasanya mereka secara rajin mandi waktu sini, terus ada laporan itu penyakit mereka berkurang. Oh iya, jadi ada treatment-treatment ya. Jadi oke, terus ini ada berapa room nih? Total kita mempunyai 12 room. Oh, 12 room ya. Jadi mungkin tadi nanti ada di video berikutnya. Tadi saya udah sebutin dari bawah gitu ininya kan, si uapnya ya dari bawah. Jadi tungkunya di belakang. Ya, di belakang. Oh, tungkunya ternyata di belakang. Jadi bawahnya langsung mendidih. Terus ini. Orang mana aja yang suka datang ke sini? Yang pertama orang warga lokal sini, orang keras. Ada dari luar Pasuruan, orang dari Garut, dari Garut. Dan juga dari luar yang waktu itu ada orang Bogor ke sini. Ini obatnya didatangkan dari Jawa Barat asli atau dari mana ini? Dari Banyuwangi. Dari banyak. Oh, banyak. Ada yang kirim sih. Oh, iya. Jadi diracik sama A gitu. Sama kita. Oh iya oke. Oke, terima kasih. Terus ini apa ini? Air. Oh, itu jamu racik yang khas kita sendiri. Oh, tadi saya minum manis ya. Sip. Oke. Sekian untuk ini ya, review tentang rumah mandi uap herbal yang ada di Garut Kota Baru bersama AA Bawas Muhammad. Terima kasih waktunya. Oke, loba kenulin, ulah loba cicing di iman. Jangan lupa datang sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut penuturan owner, Ibu Indar, yang punya tempat mandi uap ini, jadi dulunya itu suaminya itu sering sakit ya. Jadi menginspirasi biasanya kalau berobat itu selalu ke Bogor. Akhirnya suaminya membuat tempat seperti ini di rumah. Ya, lama-kelamaan jadi suatu bisnis keluarga juga ya. Jadi disitulah kenapa tempat ini bisa ada.